Komisi 3 DPRD Kota Jambi menyampaikan hasil rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di DPRD Kota Jambi saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi pada Sabtu 18 Mei 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, masing-masing komisi di DPRD Kota Jambi menyampaikan hasil rekomendasinya terhadap laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Pada saat penyampaian hasil rekomendasi, Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang dibacakan secara langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful mengatakan bahwa hasil temuan Komisi 3 DPRD Kota Jambi yakni persoalan fasilitas umum yang masih belum terselesaikan oleh developer perumahan yang ada di Kota Jambi. Dirinya meminta agar pemerintah Kota Jambi lebih cermat meneliti kelengkapan administrasi dan prosedur yang dimiliki para pengembang perumahan itu. Lebih memantapkan perencanaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan tetap penggalian tetap pelaksanaan anggaran. Dua, agar lebih teliti menentukan dasar perhitungan pembayaran sesuai peraturan yang berlaku. Dua, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKP Kota Jambi diminta kepada bidang dan pengurus barang DPRKP untuk lebih tertib dan melakukan pengendalian atas penata usahaan lampu jalan. Kepada tim verifikasi untuk lebih cermat dan meneliti kelengkapan fasilitas umum yang harus diserahkan kepada pengembang perumahan. Segera mencari cara penyelesaian sebanyak 387 perumahan yang belum menyerahkan PSU ke pemerintah Kota Jambi untuk tidak memberikan izin pembangunan berikutnya kepada pihak pengembang yang belum menyerahkan fasilitas umumnya. 3. Dinas Lingkungan Hidup. Sandi, Cek TV, melaporkan.